Hey, halo Sobat ABS. Hari ini saya mau bikin papan tulis untuk di musola belakang. Itu gampang banget sih caranya. Coba kita lihat bahan-bahannya. Oke, jadi di sini ini saya sudah punya papan yang warna putih ini, melamin. Ini sudah ada potongan sisa kemarin. Terus untuk frame-nya saya pakai multiplex juga, sisa juga dari yang proyek yang sudah-sudah. Saya akan menggunakan table saw dari Ryu. Terus nanti kita paku tembak aja biar cepet dan segera jadi. So let's get started. Oke, kita sudah punya dua buah papan yang saya potongin tadi. Terus ini adalah melamintonya. Melaminto ini nanti akan kita cover menggunakan frame ini. Nah, selanjutnya kita akan bikin potongan 45 derajat pada meter saw ini. Yuk. Untuk mempercepat proses pengamplasan, saya menggunakan mesin gerinda ini untuk melakukan pengamplasannya. Oke teman-teman, ini udah selesai, tinggal nunggu kering clear coatnya. Habis itu langsung kita pasang di musola belakang. Yuk.